Hari ini, Minggu 11 September 2022, diadakan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Pramuktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang terbuka untuk umum. Sekitar pukul 8 pagi, start peserta Jalan Sehat dimulai. Dibuka oleh Bapak Sucipto SSTPMM selaku Camat Mboja yang diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan yang diadakan oleh PJM Sibolim ini atau Singorojo, Boja, dan Limbangan bertempat di lapangan Ngadibolo Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Eva dan SMK Muhammadiyah 2 Production. Hari ini kita akan mengikuti jalan santai untuk merayakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Bagaimana keseruannya? Kita lihat. Kegiatan diawali dengan jalan sehat bersama, setelah itu peserta disuguhi dengan hiburan dari Gita Suryanada SMK Muhammadiyah 2 Boja. Kemudian dilanjutkan pembagian door prize dan akhirnya menuju ke puncak acara yaitu pembagian grand prize 1 unit sepeda motor Matic. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota Muhammadiyah serta wujud apresiasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Sibolim. Keceriaan dan antusias masyarakat sangat terlihat dalam kegiatan jalan sehat ini. Baik anak-anak, remaja, dewasa, juga kakek nenek pun sangat bersemangat. Meskipun cuaca agak terik dan harus berhimpit-himpitan ketika mengantri kupon door prize, mereka terlihat tetap enjoy dan bahagia. Apalagi saat jalan sehat berlangsung, peserta dihibur dengan alunan musik drum band dari adik-adik SD Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah 2 Boja yang membakar semangat dan menambah keceriaan. Teman-teman, kita tanya yuk, ada yang udah dapat door prize nih? 015. 015. 10. Halo, boleh tanya-tanya sebentar ya. Ini siapa? Aina. Ini Delva. Dari mana kalian? Dari Boja. Ini mau kumpul ya? Iya. Oh iya. Gimana perasaannya di Boja? Kira-kira isinya apa ya? Siapa dia? Mau bilang terima kasih gak kamera? Makasih. Terima kasih udah nonton vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.